Pohon besar setinggi lebih dari 30 meter berdiri kokoh menaungi tempat ini. Pada batangnya yang besar terdapat pohon pereh dan pohon kluih yang menempel seakan menyatu dengan batangnya. Pohon bendo sebesar ini tentu sudah berumur ratusan tahun. Dahulu di tempat ini terdapat 5 buah pohon yang berukuran besar. Namun 4 pohon lainnya sudah tumbang termakan usia. Konon dengan tumbangnya pohon-pohon besar di tempat ini, masyarakat sekitar mempercayai bahwa Danyang yang mendiaminya telah pergi pula dari tempat ini. Benarkah demikian? Bah Gempur, nama tempat ini diambil dari salah satu sesepuh yang dahulunya merawat situs reruntuhan candi yang pernah berdiri di sini. Terletak di Desa Jonggrangan, Klaten Utara. Situs ini hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat kota Klaten. Namun keberadaan situs reruntuhan candi ini tidak banyak diketahui masyarakat luar. Jaraknya yang hanya 5 menit dari Masjid Al-Aqsa tidak serta-merta membuat situs Mbah Gempur ini dikenal oleh masyarakat luas. Padahal situs Mbah Gempur ini banyak memiliki keunikan yang jarang ditemukan di tempat lain. Gundukan tanah berisi fragmen batu bata merah ini diperkirakan bekas reruntuhan candi dari masa Mataram kuno. Bagi para pencinta cagar budaya, situs Mbah Gempur ini layak untuk ditelusuri. Keberadaan situs ini telah terdata oleh Dispar Budpora Kabupaten Klaten maupun BPJB Jawa Tengah. Bahkan, Balai Arkeologi Yogyakarta sempat melakukan penelitian terhadap keberadaan situs ini. Gundukan bata seluas 8x8 meter dengan tinggi 1,5 meter ini diyakini masih belum terlihat seluruhnya. Hal ini bisa diketahui dari sisa-sisa bata merah yang terkupas dari dalam tanah saat pohon keempat tumbang beberapa waktu yang lalu. Bata merah dengan dimensi panjang 33 cm, lebar 24 cm, dan memiliki ketebalan hingga 13 cm ini memiliki relief berupa sulur-sulur yang terpahat di kedua sisi bata merahnya. Selain itu, beberapa batu bata merah berbentuk antefik juga ditemukan di sekitar gundukan tanah ini. Menarik memang, tak jauh dari pusat kota Klaten ditemukan sisa-sisa peradaban dari masa Mataram kuno yang berbahan dasar dari bata merah. Namun lebih menarik lagi saat kita melihat simbol-simbol religius pada reruntuhan situs Mbah Gempur ini ternyata juga menggunakan batu andesit. Ya, sebuah yoni dengan keadaan cerat yang sudah hilang ini terbuat dari batu andesit. Di dekatnya disandarkan sebuah fragmen arca berupa tokoh laki-laki yang sudah terpotong menjadi 3 bagian. Identifikasi tokoh arca di situs Mbah Gempur ini sulit dikenali. Hal itu dikarenakan bagian kepala dan laksana atau senjata yang menjadi ciri khas utama sang tokoh sudah hilang. Namun demikian, pembuatan tokoh arca laki-laki ini bisa dikatakan cukup halus dan detail pada hiasannya, sehingga bisa diperkirakan masa pembuatannya semasa dengan arca-arca pada Candi Prambanan. Konon, arca tokoh laki-laki ini beberapa kali pernah dicuri orang, namun selalu kembali ke tempat ini. Berbeda dengan 2 arca lain yang juga pernah dicuri dari tempat ini, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya. Kini, ancaman terhadap situs Mbah Gempur ini bukan hanya pada para pencuri benda cagar budaya, namun juga dari faktor pembangunan. Lahan sekitar situs Mbah Gempur ini sudah mulai padat dengan pembukaan komplek-komplek pemukiman baru. Tentu menjadi kekhawatiran akan keamanan terhadap pelestarian situs Mbah Gempur ke depannya. Peninggalan-peninggalan sejarah itu tidak bisa diperbarui. Jadi sudah sepatutnya agar kita turut serta melestarikan peninggalan sejarah yang masih tersisa demi kejayaan Nusantara. Salam budaya.